Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini saya nak amosi lagi satu hadiah daripada sahabat saya Azila. Azila yang ada bakery tu. Sebelum tu saya nak sekiranya lah Azila satu hari nanti menonton video ni, kawan-kawan semua, dia tak buka YouTube, saya rasa tak sempat kot sebab dia sibuk dengan bisnes kan. Kalau Azila nonton ni, jazakillah khairan khathira, Devi ucapkan atas hadiah Azila ni sangat-sangat berharga. Yang hanya Allah saja yang akan membalas apa saja yang Azila telah berikan kat Devi, banyak sangat tak terkira. Devi doakan perniagaan Azila bertambah maju dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini dia soalnya. Ini tak ada perempuan semua. Oh, dia lain. Nanti saya banding. Saya bukan nak banding. Nak tengok dia punya Quran ni. Beza dia dengan Quran yang ajar dia anak saya tu. Quran yang anak saya tu saya memang tengah guna. Memang saya guna lah Quran tu untuk ngaji. Dia perbezaan bila kita gunakan Quran yang besar dengan yang kecil kan. Walaupun dia besar, baca dia sama je. Setiap baris pun 15, setiap helai pun 15 baris kan, sama je. Cuma macam saya gunakan Quran besar ni, agak puas hati lah sebab nampak jelas sangat-sangat dia punya huruf. Dan itulah time kita check ke semak dari segi apa baris-baris lah dan hukum tajwidnya nampak jelas. Sebab masa ni memang, itu masa yang sangat penting kan dari segi bacaan tajwid tu. Cuba jaga. Dan kalau Quran kecil ni kita tak nampak kan, dia sama ada dia ada syadah ke dia punya itu tajik ke kan, tak sama dia besar. Saiz dia sama dengan Quran yang saya sedia ada, tapi cover dia tu beza. Alhamdulillah. Saya dapat hadiahkan dia pun ni. Ada tasbih. Tasbih ni bolehlah kita kan, lepas solat tu kita baca. Kalau kita baca apa, zikir-zikir, subhanallah, tasbih, tahmid, dan kita boleh gunakan ni. Ini masjid kayu. Ini kayu. Kayu baiklah. Dia kayu lah, bukan batu lah. Alhamdulillah, terima kasih Zila, ya Allah. Masjid itu semas. Okey. Dan continue buka. Ini ada emas. Ini ada buku mudahnya menjemput rezeki. Buku ini mudahnya menjemput rezeki. Sesungguhnya dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung jumlahnya. Buku paling laris di Malaysia, Impian Sejuta Jiwa, oleh Faturi Salihuddin. Buku ini mungkin nanti saya nak baca buku ni, nanti saya cerita dengan penonton apa isi dalam kandungan buku ni. Bagus ni kan. Okey, dan ni Qurannya, kita tengok sama-sama ya penonton. Sukanya. Hari tu memang kawan saya ni, dia ada call, dah dapat pasal tak, saya dah dapat. Tapi sebab saya masa tu tak boleh pegang Quran dalam cuti, jadi saya tak buka lagi lah. Dia dah 2 hari lah, 2-3 hari dapat. Okay, ini wrap dia cantik dan kemas. Okay, Al-Quran dan terjemahan. Oh, alhamdulillah. Al-Mihrab terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Okey, maknanya sekarang ni lepas saya khatam Quran tu, maksud saya beranak kan. Kita nak raikan anak yang bagi, yang pemberi. Jadi saya akan khatam Quran yang tu dan tu saya boleh serah, saya boleh share dengan suami tu. Okey, kita tengok dalam sama ya. Wah, ni best ni. Tanda terjemahan sekali. Nak bagi tahu penonton saya. Quran ni, Al-Quran terjemahan, dilengkapi panduan hukum tajwid berwarna serta kaedah bacaan hamzah wasal dan nun iwat. Okey, kita tengok sama-sama isinya.
kat sini dia ada ada kad panduan tajwid. Wah. Ini yang saya pernah keluarkan satu video yang saya tulis kan. Sebenarnya macam inilah. Ha. Oh, dah memang dah ada pun kan orang-orang yang bijak pandai buat. Ha, kan. Penting penonton semua bila kita ada ni, ada info-info dalam dalam masa kita ngaji tu, dah ada pelekat ni, bila kita ngaji, kita terus check dia punya hukum. Sebab bila kita tahu dia hukum macam itu, kita kena baca macam tu. Jom kita tengok dalam kandungan dalam Quran ni. Kat dalam ni ada terangkan tentang nun iwat. Nun iwat, tempat kalimah nun iwat. Oh, dia bagi semua. Okey, untuk makluman penonton ni, kalau penonton semua bandingkan dengan Quran-Quran yang lain, kan? Sebab saya ada beberapa Quran yang saya ada. Cik ni macam ni. Quran ni kan, Quran Humairah ni saya tak teliti betul-betul dalam je lah. Dan Quran ni, lepas tu Quran yang besar tu yang nak saya berhadiah tu. So saya perhatikan dalam Quran ni dia letak depan sekali tajwid. Yalah, tapi bila kita ngaji kan, hukum tu memang kena jaga. Bukan terus ngaji je. Bila dia letakkan tajwid dekat depan, maknanya kita akan study dulu tajwid. Contohnya macam Nun Iwat ni, kalau kita check dalam Quran, dia tak clearkan tentang Nun Iwat ni. Tak menerangkan dalam Nun Iwat dalam apa Quran-Quran yang lain sebelum ni. Sebab Nun Iwat ni, kalau jumpa ayatnya, dia tak ada nun baris bawah ni. Kalau kita tengok sini, ini adalah ayat yang biasa dijumpai dalam Quran. Yauma izin, lepas tu ada alif wasal yang hijau ni kan, lepas tu lam. Okey, yang dikatakan nun iwat tu bila tanwin ni bertemu dengan alif wasal, sebenarnya kena tambahkan nun berbaris bawah. Yang macam ni kita kena baca yauma izinil. Yauma izinil. Dalam Quran biasa dia tak ada pun letakkan nun baris. Ada yang ada yang tak ada. Jadi kalau itu semua kalau orang study tajwid dia tahulah kalau baris tanwin bertemu dengan alif wasal dia akan baca yauma izinil. Tapi kalau tak alert, tak perasan ada alif wasal semua, orang akan baca terus yauma izil. Jadi kat situ sebenarnya salah. Sebenarnya bacaan dia adalah yauma izinil. Itu yang dikatakan Nun Iwat. Dia sepatutnya baca macam ni. Kalau Quran ni dia ada terangkan, dia baca macam ni. Yauma izinil haqq. Ha, macam tu. Lepas tu dia letak bagi tahu kat sini. Yang ini kan, penonton semua ni. Ini adalah surahnya. Surahnya macam Al-Hajj ayat 11 muka surat 333. Kat situ ada mak iwat. Macam itulah. Kat sini maknanya dia ada sini ada lebih kurang 44 tempat terdapatnya mak iwat. Bagus buat ni. Bagus sangat-sangat sebab ini first time saya jumpa lah Quran yang ada terangkan ada nun iwat kat situ. Kalau tak kita kena peka. Ataupun saya sebelum ni saya tengok dekat video lah dan catat sendiri. Macam ada Quran saya tu, macam Quran yang ini, Quran yang saya yang ini, saya warnakan. Saya tanda, saya colorkan. Contohnya Al-Hajj, Al-Baqarah kat sini muka surat 61. Quran saya yang lama ni, Al-Baqarah. Okey, penonton semua kat sini At-Taubah ni. Ni ada maklumat sini. At-Taubah muka surat 150 ayat 24. Saya dulu masa saya pernah tadarus, saya cari dekat YouTube ustaz-ustaz terangkan, lepas tu saya tandakan. Kalau kat Quran ni dia tak ada. Kan sini ada tanwin baris depan bertemu dengan alif wasal. Sepatutnya bunyinya wa amwalunik wa amwalunik taraftumuha. Ni. Nampak tak tuan-tuan? Ini wa amwalunik taraf tumuha. Dia tak ada pun. Dia tak ada pun sini nun iwat. Kalau orang yang dah biasa ngaji, belajar tajwid dia tahulah bunyi ni kena letakkan nun berbaris bawah. Tapi alhamdulillah lah kat Quran ni macam ni saya tandakan. Ada yang saya tandakan, ada yang mungkin saya tak tandakan lah, terlepas kan. Tapi itulah nak kena alert kan pasal hukum ni. Tapi Quran ni starting dia dah ada dah. Itu memang beza Quran yang sebelum-sebelum ni. So kita tengok seterusnya Quran ni. Tempat sajadah dia detail kan, tempat-tempat sajadah, maknanya bila kita jumpa sajadah, kita buat sujud sajadah lah. Ni dia punya doanya. Situ. Naqal. Banyak hukum yang kita jarang-jarang
ambil tahu kan nak call dia, dia tentangkan maksud dia. Okey, sajadah depan eh. Biasanya kat belakang kan hukum kan, yang Quran ni dia taruh depan. So sangat smart lah, sangat smart yang buat Quran ni. Bukan yang yang tak smart ni lah. Makin lama kan para-para pengkaji Quran kan dia, oh sepatutnya gini, sepatutnya ini kan, dia discover macam mana nak memudahkan setiap orang untuk lebih faham, lebih boleh tahu untuk mengaji ni hukumnya macam mana kan. Orang bijak pandai ni sentiasa mengkaji untuk memudahkan para pembaca. Okay, ini alamat wakaf. Ini ada panduan pengguna, nama, dan diterangkan dekat dalam, kalau setiap page tu kat sini ada nama dan info surah, ada kotak hizib nama surah kat sini. Untuk semua. Nota kaki, penanda hukum, hamzah wasal, panduan warna tajwid, panduan cara membaca. Saya rasa untuk pemula lah kan, kalau orang nak belajar Quran, rasa Quran ni memang sangat sesuai. Nah, sangat sesuai. Tengok ni dia punya hukum dia. Lepas tu ni ada terjemahan. Ha, ada terjemahan ha. Besar waktu tulisannya tu. Lebih cantik lah. Okay, terjemahan. Okey. Ha, ya Allah, hai subhanallah. Bila penonton semua tengok eh, puas hati. Tulisannya besar, lepas tu sebelahnya ada terjemah. Saya kan duk kata tabayun. Misalnya maksudnya bila kita ngaji tu kita kena tahu lah, ni bahasa Arab. Kita pun tak belajar bahasa Arab. Saya sendiri pun duk tak, memang kita tak tahulah, setakat bagi salam, setakat apa ni, yang basic-basic yang anak-anak semua tahu tu, kita tahulah. Tapi secara mendalam memang taklah, sebab kita bukan bidang belajar Arab pun sebelum ni. Anak-anak memang saya memang encourage orang belajar bahasa Arab, sebab bahasa Arab bahasa syurga. Tapi bila kita tahu bahasa Arab, itulah kelebihannya. Bila kita ngaji, kita tahu makna. Sebab tu orang Arab ni bila dia ngaji tu, dia nangis sebab dia faham apa yang maksud ayat tu. So dalam Quran ni dah ada terjemahan. So saya memang sangat encourage lah para penonton yang menonton ni boleh dapatkan Quran macam ni lah. Dia ada ayatnya, dan juga kalau yang nak fokus ngaji je direct, gunakan Quran yang saya satu lagi tu. Kalau nak tabayun sekali, dapatkan Quran yang macam ni. Okay, dia besar. Lepas tu dia ada makna ni sekali. Okay, ni sangat cantik. Okay, sampai last. Kita tengok dia punya last page pula. Dia punya surah tu pun lengkap dengan makna. Jadi last kali terus kepada ni lah. Doa khatam. Sebab dia letakkan dalam hukum tajwidnya kat bahagian depan. So belakang doa khatam, indeks daftar surah. Lepas tu fadilat Al-Quran. Kelebihan zikir. Dan dia punya penutup. Okay. Pusaka Darul Iman, penonton semua. Oops. Saya sangat encourage lah penonton semua dapatkan Quran ni. Pustaka Darul Iman. Dari mana ni? Setapak KL. Okay, itulah dia tadi. Unboxing tadi. Okay, ini Quran yang anak saya hadiahkan. Dia beza berbeza. Dia nipis sikit. Yang ini yang sahabat saya, Zila, hadiahkan. Berat sikit ni. Tebal sikit. Okay, mungkin sebab dia dari segi bezanya ni ada terjemahan. Terjemahan Al-Quran. Dan yang ini, dia tak ada terjemahan. Ini baca je tak terjemahan. InsyaAllah saya akan habiskan yang ini dulu. Lepas barulah saya akan sambung baca yang ini terjemah dia. Baik, saya nak sampaikan kepada penonton semua yang walaupun dalam saya punya channel ni banyak tentang ngaji, tentang macam-macam Quran, tentang cerita-cerita agama semua. Tapi bukan bermakna dengan saya ni orang yang pun nampak baik, dia kata macam baik sangat-sangat. Tak. Kita ni manusia, kawan-kawan semua, kita ni manusia biasa. Kita tak lari daripada buat kesilapan. Tiap-tiap hari kita sentiasa kan buat dosa-dosa kecil yang kita tak perasan. Dan dalam usia saya ni yang dah mencapai setengah abad, kita tak tahu bila Allah akan ambil nyawa kita. Jadi setiap masa tu kita mesti usaha buat kebaikan. Itu pun kalau kita tengok yang amalan-amalan harian ulama-ulama kan, dia punya amalan harian tu sangat sangat dahsyat. Paginya macam mana, pagi dah dimulai dengan zikrullah, dengan ibadah-ibadah yang mantap kan. Memang jauh banding dengan diri saya, memang jauh-jauh sangat-sangat. Saya mencuba, saya pun tak tahu bila Allah akan ambil nyawa saya. Dan sebagai manusia, tugas kita adalah sebagai khalifah, kita mesti berdakwah. Pertama sekali untuk diri sendiri sebenarnya.
bila saya cerita pasal ni, sebenarnya memberi kesedaran pada diri sendiri, ingatkan daripada Allah SWT, ingatkan yang apa ni, bila ilmu meningkatkan kita lagi dekat dengan Allah sebenarnya. Jadi tujuan saya kongsi ni pasal pasal ni saja, pasal nak sama-sama kita sentiasa ingat kepada Allah, ingat kita tujuan kita hidup kat dunia ni untuk apa. Jadi sebab tu, bukanlah saya ni baik ke apa ke, siapa je manusia lah saya. Manusia lemah juga. Banyak yang saya tak buat lagi sebenarnya. Macam solat-solat sunat yang saya sebut tu pun, kadang saya pun tak daya upaya nak buat se-complete, sebaik-baik macam mana mungkin. Penonton-penonton yang menonton ni pun lagi baik, lagi bagus daripada saya. Cuma saya tengah berusaha saja, berusaha untuk mengingatkan diri, untuk menambahkan bekal akhirat semampu saya. Doakanlah saya sentiasa dijaga Allah, dan para penonton yang menonton juga mendapat manfaat daripada video ni, untuk sama-sama kita sentiasa dekat kepada Allah SWT. Ini buku ni yang sahabat saya Zila berikan. Ini ya, beberapa ni. Ini Al-Quran ni. Tasbih. Emas. Memang. Dan buku ni. Buku ni saya tengok dah sikit tadi. Buku ni bagus sangat-sangat penonton semua. Tentang mudahnya menjemput rezeki. Macam mana nak, macam mana mudahnya menjemput rezeki. Saya dah baca sikit. Tapi tak boleh cerita kat sini. Sekarang tak habis sekarang video ni. Jadi kita temu lagi di video yang akan datang. Jadi saya ucapkan yang terbaik untuk penonton semua. Semoga mendapat manfaat, dimudahkan rezeki, dilindungi Allah SWT. Yang sepanjang COVID ini pun tambah banyak, tambah tinggi kan kesnya. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kalau baik ini, share-sharekanlah. Dan subscribe, komen. Jadi untuk itu sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.